Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di Alam Putar. Di sini kita akan menguak sebuah misteri yang konon sering mewujudkan makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Di sini makhluk di sini sering wujud ya. Sering wujud, sering menampakkan diri. Nah, kita dapat informasi dari salah satu warga yang katanya telah sering melihat penampakan penangkapan di sini, dan kita dari tim diundang untuk meliput atau mengungkap misteri di wilayah sini. Di sini tadi tempatnya di Desa Bumi Jaya di Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan. Di sini kita akan menguak sebuah misteri yang ada di Desa Bumi Jaya. Mungkin kita akan tanya-tanya pada ustadz kita yang sedang bermeditasi di sana. Mungkin kita akan lanjut bertanya-tanya pada ustadz Pangan. Oke, mari kita tanya-tanya pada ustadz. Oke. Ayo siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini gimana untuk tempat ini? Katanya warga-warga sini sering melihat sosok penampakan-penampakan. Apakah memang benar di sini adanya misteri-misteri sosok-sosok itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini langsung saja. Nampaknya di lokasi ini sudah sangat lengkap sekali ya. Ada yang energinya sangat luar biasa. Tapi di sini nih yang saya khawatirkan, dulunya banyak pesugihan di sini. Karena di sini banyak banget yang namanya kera. Di sini ya, siluman kera. Siluman ya. Terus yang kemarin katanya ada orang yang dulu sih, bukan kemarin, ada orang yang meninggal untuk meminta sebuah sugihan atau nomor ya, nomor togel ya. Ini apakah itu ada sangkutannya dengan tempat ini atau gimana? Itu sebenarnya memang ada, tapi dia itu tidak mendapatkan apa-apa, tapi mendapatkan tumbalnya sendiri. Oh gitu. Karena yang di sini ini rasanya itu dulunya untuk kesugihan. Gitu. Terus ini kita kan berada di sebuah apa namanya kecil apa kali ya apa ya tempat jalur air ya. Ini tempat pertigaan apa mungkin itu mempengaruhi untuk tempat ini? Ya memang tempat ini apa ya, bau keramat dari dunia ya, dari alamnya sendiri, dari alam, bawaan alam ya, gitu ya. Jadi di sini tempat numpuk-numpuknya makhluk itu, makanya kalau di sini numpuk buat untuk usaha itu nggak cocok. Kayak gitu. Ini kan pabrik ini juga kan masalah rezeki kan kurang ya. Ya memang terpengaruh dari tempat ini ya. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin kita akan coba mencari informasi lewat mediator kita. Mungkin kita akan lanjut ke mediator kita. Oke. Thank you.
Allah. Ternyata makhluk yang satu ini sangat susah untuk dikendalikan, sehingga Ustadz Pangat pun harus bekerja lebih keras untuk menarik sosok jin untuk dimasukkan ke mediator kita. Ustadz Pangat pun merasa kelelahan, dan dia harus berusaha untuk menarik jin penghuni wilayah ini.
Allah yang merajai semuanya. Assalamualaikum. Ya Bapak Langit, Ibu Bumi, sir batin batin sir. Assalamualaikum. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu Allahu samad. Ya sifatullah yang wujud. Perjuangan kami pun tidak cukup sampai di sini. Ustaz Pangang pun betul-betul mendapat serangan dari sang makhluk tersebut. Serangan makhluk tersebut. Aduh.
Nanti magnetic signet. Tahan talu ini sampe ya. Ya. Insyaallah. Oh, masalah ini grip banget energi. Ya, sembur ya. Sembur ya. Thank you.
Masih kita ngisi kan. Makhluk ini pun sangat kuat energinya dibandingkan makhluk-makhluk yang pernah kita temui. Ternyata makhluk ini mempunyai dua mustika yang sangat dahsyat. Mim. Allah. Allah. Kelahian pun terjadi antara sang makhluk dan ustadz kita. Pertarungan yang sangat sengit. Terang.
Jeneng sep lan nyerep kok ono jan kiri kiri kayak itu kiri. Bersulut supaya kita bisa berkomunikasi dengan makhluk ini, kita syarat yang harus mengalahkannya. Kalau tidak bisa mengalahkannya, kita tidak bisa dapat informasi apapun. Aduh. Thank you.
Insun banyu. Orang ono geni, orang ono angin, orang ono tanah, orang ono opo-opo, ono ni Gusti Allah, Allah. Akhirnya sang makhluk pun bisa dilumpuhkan oleh Ustadz Pangat kita, dan mudah-mudahan apa yang kita cari di tempat ini bisa kita dapatkan. Ini apa lagi nih? Orang mbak akan mau pamit ya sampai hati-hati. Apa orang ini? Ini kocok-kocok kabeh. Pengen ngerti seduluri sampean. Pengen duluran ke sampean. Eh? Sampai ngundang. Sing ngundang. Ora ono. Aku harus njaluk izin karo sing duwe tamu. Bukan aku mau njaluk senekar sampean. Silaturahim api-api. Tapi kalau sampean malah. Yo maklum mbah, tapi kan orang gaya permasalahan. Kuwi ngerti sejatine anak sampean iki ne. Orang ini carane. Awal treatment ya? Awal namanya. Hah? Awal namanya aku. Koi. Ya itu aku jelas amit. Aku mengini karo tim-tim kafe, karo brotur kafe, pingin nguak informasi. Nah gini, panggungan ini sejatine neng opo. Aku harus balik izin ke sampean, tapi nyatanya sampean juga mendidik malah tentang rawamu dan syarat ya rasa senang rasa, tapi kan gak usah perang. Karena apa mana karena apa mana ini rasa sampean kamu balik mengono. Akar. Kenapa sih ngomong? Dia ngobrol api-apian. Gue sempat tantang petenteng. Dia mau terpulih dulu loh. Ya walaupun awamu di Islam, tetap awal itu saudara. Bisa gerutnya? Hah? Gerutnya? Karena aku ngomong mau jadi ini sampean kalah belum ngomong apa arglitnya arglitnya para wis nyerah lagi aku angkat sampai nunggu di sini api tim ini kan sopan nggak ngerusak apa-apa. Aku orang gak apa-apa. Aku mau tekan mengini minyakku tumpah. Bukti sampean arep perang karo aku. Aku ngerti minyak kenapa atau gorengan yang sampean gak boleh. Salah sampean. Aku gak apa-apa. Wis. Ini apa ya, Wis? Nah, kamu orang nggak informasi, orang nggak informasi malah bakar sekali semua. Aku rapor anda ini tempat ini, aku gak peduli. Kalau informasi, informasi apa? Informasi tentang lokasi ini. Kok banyak banget dan apa namanya yang ganggu-ganggu.
arah sini. Yang sering menampakkan diri makhluk-makhluk sini gitu. Kerasin. Apa retakun? Sampai nenek jenengi lah. Jenengi sopo sampean. Tahan seneng kau. Wes anteng, orang anteng malah. Kau wes sampean anteng aku berarti. Anteng. Aku nggak jadi orang jadi dihormati. Tapi aku nengkini jadi sih tenang, damai. Ya, wes jekong pen lah. Awak mungkin jatuh ke kromo. Podo-podo malah ke pangeran ya. Hebatnya sepi roja nih. Wes jekong. Orang jekong malah tak antem tenang malah. Jekong. Malah aku ngegadang kayak gini, rasopan. Aku orang gak apa-apa, temenan, demi Allah. Aku gak mau minyak, minyak pun tak. Kah. Yes, cikun cik. Cikun. Cikun. Ini ini, ada takun. Yes, ini sampai mana? Air di panen apa itu? Sampai mana apa-apa? Nanti taruh mati. Enggak mesti apapun lu masuk enggak. Enggak. Sering-sering. Ini di rokok. Insyaallah. Enggak belum. Kretek, kretek ya. Kretek. Kita siapin sih buat rasa rokok tadi. Akhirnya sang makhluk pun tunduk pada Ustadz Bangat. Jangan kemana-mana, tetap di alam.